Sudah cocok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Saya Pak Mahfud, Bu Mahfud dan istri saya, terutama kepada partai pengusung dari PDI Perjuangan, Mbak Puan hadir, terima kasih. Dari P3 terima kasih hadir. Dari Perindo terima kasih, selalu kompak dan hanura, terima kasih. Dan tentu Mas Arsyad berserta tim TPN, terima kasih banyak sekali. Dan Babil khusus para relawan semuanya, dari lubuk hati kami paling dalam, kami ingin menyampaikan I love you full. Saya ingin menyampaikan tidak banyak. Kami berdua ingin menekankan, ini bukan, sekali lagi, ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud MD, ini bukan cerita tentang kekuasaan, tapi cerita tentang nasib bangsa, nasib rakyat, cerita tentang anak-anak kita yang butuh perlindungan dan mendapatkan akses pendidikan yang baik, cerita tentang ibu-ibu dan kelompok perempuan yang harus mendapatkan tindakan khusus, cerita penyandang disabilitas yang harus mendapatkan kesetaraan. Kami ingin mengapresiasi para guru-guru kita yang berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi mereka butuh kesejahteraan yang baik. Para petani dan nelayan kita yang memberikan makan kepada kita dan butuh perlindungan dari negara. Para TNI, Polri, aparatur sipil negara yang mengamankan bangsa, melayani masyarakat dan melindungi masyarakat. Bapak Ibu, tentu saja kalau kita melihat bidan tenaga medis, dokter, mereka yang ada di ujung-ujung Indonesia, betapa mereka butuh perhatian kita semuanya. Itu tentang kita, itu tentang Indonesia. Ketika rakyat kita semuanya betul-betul mengharapkan, buruh bekerja dengan sangat keras, pengusaha harus membanting tulang agar survive dalam ekonomi yang tidak mudah ini. Itu adalah cerita tentang kita. Dan insya Allah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya dan Pak Mahfud akan menjalankan tugas itu. Negara ini harus berjalan dengan baik, negara ini harus berjalan dengan bersih, negara ini harus membawa dirinya untuk anti korupsi dan melayani masyarakat. Terima kasih atas bantuannya, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Yang saya hormati, yang kita semua banggakan, Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Ahmad Ali dan seluruh jajaran DPP Partai Nasdem. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh jajaran pimpinan PKS yang hadir. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, seluruh jajaran DPP, para pemuka agama, para tokoh masyarakat, tamu-tamu kehormatan yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, dan seluruh hadirin sekalian, serta yang saya banggakan, insya Allah Wakil Presiden Republik Indonesia 2024, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi ini kita berkumpul bersama-sama untuk memasuki babak baru. Izinkan saya menyampaikan dan meneruskan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Gus Muhaimin, apa yang dirasakan di masyarakat. Dan izinkan kami menyampaikan apa yang dikirimkan dari ruang ini kepada masyarakat. 3 Oktober 2020, ketika Bapak Ketua Umum mendeklarasikan di tempat ini, dan sehari sebelumnya kita berjumpa berdua. Sore itu dia mengatakan, ini besar, ini tidak ada. Bangsa ini banyak yang bertanya, mungkin berubah, mungkin cukup.
konsistensi. Kita sering ditunjukkan pada sikap berubah terhadap. Hari ini kita menyaksikan bangsa ini dan berikan contoh apa itu konsistensi, apa itu keteguhan, apa itu lisan dan perbuatan. Ketika kata-kata sering dipertanyakan, bangsa ini dalam situasi terombang-ambing. Perubahan yang dikirimkan dari ruangan ini adalah perubahan tentang kepercayaan, mengembalikan kepercayaan publik pada proses politik, mengembalikan kepercayaan publik pada para pemimpin-pemimpinnya. Terus sampaikan maksud Allah dan segala macam tantangan ini dilepaskan kepada beliau. Beliau menjadi contoh. Sekali layar terkembang, suruh kita berpantang. Hari ini layar itu dikembangkan. Kapalnya sudah dibangun, layarnya hari ini berkembang. Insya Allah kapal dengan layar yang terkembang ini akan berangkat menuju Indonesia yang lebih adil, menuju Indonesia yang lebih makmur, menuju Indonesia yang lebih mensejahterakan bagi semuanya. Lika-liku perjalanannya luar biasa, sejarawan kelak akan mencatat. Tapi bagi semua yang terlibat, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Sampai dengan tempat ini, yang berbicara di depan mikrofon hanya 3 orang. Tapi yang bekerja mewujudkan ikhtiar ini, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan, ada ratusan ribu di luar sana. Semuanya bekerja bersama dalam ikhtiar Indonesia yang lebih baik. Tapi itu semua dimulai dengan satu niat baik, dan keteguhan, konsistensi, keberanian karena dasar benar. Insya Allah ini menjadi pelajaran, menjadi hikmah. Dan Indonesia ke depan adalah Indonesia yang politiknya kembali dipercaya, pemimpin-pemimpinnya kembali dipegangkan. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Bang Surya. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PKS yang telah memberikan kepercayaan. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PKB. Insya Allah perjalanan panjang yang telah kita lewati hari ini memasuki babak baru yang insya Allah membawa kepada kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.